Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said berkata jawatan insolvensi sedang merangka cadangan pindaan Akta Insolvensi 1967 untuk menambah baik sistem pentadbiran kebangkrapan termasuk cadangan pindaan yang dipertimbangkan oleh kerajaan. Satu jawatan kuasa bertindak melibatkan Felda dan Kerajaan Sarawak akan ditubuhkan bagi merencanakan kaedah terbaik dalam memajukan aset Felda di negeri itu, kata pengerusi Tan Sri Idris Yusof. Di Mahkamah Seksyen Kuantan, seorang bekas penyelia Felda dikenakan 6 bulan penjara dan denda RM8,000 setelah mengaku bersalah memasukkan tanda tangan peneroka 3 tahun lalu. Ikuti liputan dan analisis pantau Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com. Astro membawa True Fun, saluran istimewa tahun baru untuk semua pelanggan Astro. What is you want? Pemakai filem hebat dengan bintang kesayangan ramai. Want to go lancing? Hiburan yang pastinya mengembirakan anda. Berparti dengan idola K-pop. Stream bila-bila masa, on demand. Di sinilah keseronokan. Berhiburlah bersama seisi keluarga. Too Fun di saluran 100 dan Astro Go. Jual rokok haram tak perlu selindung. Asalkan dapat kaut untung. Undang-undang tidak dihirau. Sindiket kebal. Hanya pesan di tepi tingkap. Pesan menutup dah habis. Tapi sama cuma dapat 2, 3 macam tu je. Itu je tak ber. Tak ada banyak. Saksikan laporan khas Rokok Seludup Pandu Lalu, Sabtu 4 Februari di Awani 7.45. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Kerajaan Baharu. Ini adalah merupakan segmen yang membawakan kepada anda pelbagai topik perbincangan khusus sekali yang menyentuh berkenaan dengan pelaksanaan inisiatif dan hasrat kerajaan serta bagaimana ianya memberi impak kepada kebajikan rakyat terutama sekali dalam mendepani cabaran semasa. Dan pada jam ini kita nak bercakap berkenaan dengan cadangan yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau mengusulkan supaya kerjasama melibatkan pihak swasta dan kerajaan diwujudkan bagi memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Beliau mencadangkan agar langkah segera diambil untuk pelajar TVET supaya mereka mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang munasabah. Dan ini termasuk melibatkan kerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti Petronas, DRB Haikom Berhad, Sunway Group dan Berjaya Group melatih pelajar atau mengambil alih pusat TVET di seluruh negara. Dan untuk itu, apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Semuanya untuk mengenal pasti syarikat swasta yang boleh bantu sebahagian kalau tidak sepenuhnya TVET dan juga institut latihan dan Kiat Mara dan lain-lain untuk memenuhi atau menyelesaikan sebahagian bermasalah yang dikatakan mismatch, ya, training yang latihan yang tidak diperlukan oleh industri ataupun kemudahan-kemudahan yang tidak memuaskan. Ini satu keputusan yang besar dan kita telah minta tindakan diambil segera dan selainnya kita akan jelaskan dalam belanjawan pada 24 hari bulan insya-Allah. Itu apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahukan perkara ini diambil tindakan segera dan lebihannya pula akan dijelaskan dalam belanjawan akan datang itu pada 24 Februari ini. Tapi pada jam ini kita nak ambil topik itu. Kita nak bercakap berkenaan perkara ini. Kita nak bersama dengan Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB iaitu Muhammad Rizan Hassan. Terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini. Tuan Rizan, ya. Pertama sekali, Tuan, bagaimana Tuan menyahut kepada inisiatif atau cadangan daripada Perdana Menteri ini, Tuan?
inisiatif ataupun usul yang disadangkan, yang dibangkitkan oleh Yang Mohd Perdana Menteri ini memang sebenarnya adalah satu landscape baru. Okey, landscape baru walaupun cadangan-cadangan ini telah pun diutarakan oleh industri sejak sekian lama. Kenapa saya katakan ia merupakan satu landscape baru? Bahawa saya lihat ada keazaman daripada pihak pemerintah untuk melihat bahawa TVET ini bukan sahaja lahir daripada institusi latihan semata-mata, tetapi TVET juga boleh lahir daripada latihan di tempat kerja. Sebab itu kami di industri dan juga pemain TVET ini merasakan pelibatan industri kepada pembangunan TVET bukan sekadar menunggu anak muda ataupun seseorang itu melepasi tempoh latihan di institusi, tetapi mereka juga boleh dilahirkan dalam konsep place and train dan sebagainya. Dan memang kalau ada ruang sebegini, saya fikir industri akan bukan sahaja berperanan sebagai tempat untuk memberi pekerjaan, tapi industri juga boleh berperanan sebagai tempat latihan, yang mana akhirnya transfer of knowledge dan transfer of technology itu akan berlaku dalam landscape latihan TVET di negara kita. Berlakunya innovation di situ seperti apa yang Tuan katakan, transfer of knowledge dan juga transfer of technology. Tapi kalau kita melihat kepada inisiatif ini, sekiranya inisiatif ini mendapat persetujuan dan disahut secara menyeluruh bukan sahaja daripada kerajaan tetapi juga syarikat GLC, apa perkara pertama yang harus dilakukan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan syarikat swasta ini dalam mencari titik tengah kepada usaha ini, Tuan? Kalau kita bercakap tentang isu TVET ni, semua mengetahui bahawa berlakunya pertindihan polisi, pertindihan kuasa yang melibatkan pelbagai kementerian dan juga beberapa agensi kerajaan, yang mana akhirnya menyukarkan industri untuk melihat satu standard latihan ataupun satu standard persijilan kemahiran yang boleh digunakan. Sebab di Malaysia ini kita ada pelbagai standard yang akhirnya akan bukan sahaja mengelirukan industri tetapi juga sedikit banyak memberi kesan kepada pelabur untuk melihat sejauh mana pembangunan tenaga kerja berkemahiran di negara kita. Jadi kalau inisiatif ini memerlukan satu keazaman yang tinggi, yang mana antara perkara yang perkara pertama yang perlu dilakukan ialah untuk melihat polisi kerajaan itu sendiri yang melintasi kementerian, dan untuk mengubah polisi, akta dan sebagainya mungkin melalui masa yang panjang. Sebab itu kita sadarkan kepada kerajaan agar ada satu suruhanjaya TVET yang merentasi kementerian, yang mana memberi ruang yang besar kepada industri untuk partisipasi dalam soal pembangunan TVET di dalam kita ini. Mungkin dari segi apa yang Tuan cadangkan itu, Suruhanjaya TVET, menarik sebenarnya kalau kita nak lihat bagaimana peranan Suruhanjaya TVET ini sekiranya diwujudkan boleh diperkembangkan dan diperluaskan, bukan saja buat anak tempatan yang berkemahiran, tapi perkara ini khusus sekali pada hujungnya memberi kepada pelaksanaan ataupun membantu negara dalam usaha pembangunan negara, Tuan. Ya, kenapa kita nyatakan pentingnya Suruhanjaya TVET ini? Sebab pertama sekali, macam saya katakan sebelum tadi, soal persijilan ataupun perintahan itu sebenarnya memainkan peranan yang penting. Kerana TVET yang diusulkan, yang menjadikan industri sebagai pemain utama dalam latihan ini, dia akan ada satu kawalan dari segi latihan, modul dan sebagainya. Yang ini memerlukan satu kawalan daripada pihak kerajaan. Dalam erti kata yang lain, kita mengharapkan institusi latihan yang dikawal oleh kerajaan sama ada awam ataupun swasta hanya akan berperanan sebagai facilitator kepada industri supaya perkara-perkara yang membabitkan soal modul, kurikulum dan sebagainya benar-benar terjaga ataupun terjamin. Dan pastinya perubahan kurikulum dan sebagainya ini akan melibatkan perubahan teknologi, kerana kurikulum sebagainya ini dia memang berpandukan kepada teknologi yang ada kepada industri, dan sepatutnya setiap industri ada berbeza-beza
dia punya kaedah dan sebagainya. Sebab itu, apa yang paling penting ialah kalau sekarang ni kita fokus pada latihan formal di institusi, sudah tiba masanya dasar ataupun polisi tibet negara kita juga mengiktiraf latihan kemahiran tidak formal. Sebab latihan tidak kemahiran tidak formal ini adalah juga salah satu pelengkap kalau kita sentiasa menjadikan contoh negara-negara maju dalam formal tibet, mereka menggabungkan di antara formal dan tidak formal. Dan ini amat penting dalam usaha kita untuk membawa satu pembaruan baru untuk latihan tibet negara kita ini. Tuan, kalau Tuan katakan tadi berkenaan dengan Suruhanjaya TVET ini, keterlibatannya pula bagaimana dari pakar-pakar di lapangan mungkin ada dibarisi oleh kepimpinan kerajaan itu sendiri, pandangan Tuan bagaimana? Adakah perlu keseimbangannya di situ yang mana dapat memastikan Suruhanjaya TVET ini betul-betul dapat menyeimbangi keperluan industri pada masa kini? Okey, pastinya kita tidak mengendepikan peranan pakar-pakar pengubah dasar atau polisi daripada kerajaan. Itu amat penting. Itu yang pertama. Perlibatan kedua sudah pastinya pakar-pakar yang berkait rapat tentang kajian pembangunan Tibet itu juga harus ada. Dan paling utama adalah pakar-pakar industri. Okay, harus diberi pengiktirafan dan juga ruang seluasnya untuk berkongsi pengetahuan dan sebagainya. Bukankah saya kata tidak pernah pakar industri dilibatkan, tetapi selalunya pakar-pakar industri ini peranannya itu terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Sebab ramai pakar industri di negara kita ini, dia mempunyai kepakaran yang dibina hasil daripada pengalaman dia di tempat kerja, yang mana mereka ini tidak mempunyai persilan-persilan tertentu yang diiktiraf di negara kita. Sebab itu kalau kita bersedia untuk mengiktiraf pakar-pakar industri yang ada di negara kita ini, yang mungkin dia satu ketika dulu memasuki alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah, tapi hari ini mereka membuka pakar rujuk industri dalam bidang masing-masing, kenapa tidak kita memberi keiktirafan kepada mereka sebagai pengajar ataupun sebagai pakar rujuk kepada pembangunan Tibet negara kita di institusi kemahiran awam maupun swasta, walaupun termasuk juga kepada peringkat universiti sekalipun. Tuan, kalau kita nak lihat pada ketika ini ada pelbagai inisiatif yang telah pun digerakkan oleh kerajaan-kerajaan ataupun pentadbiran terdahulu, sudah wujudnya beberapa pusat pendidikan serta latihan vokasional dan teknikal sebagaimana contoh seperti contohnya iaitu Giat Mara yang memberi fokus untuk membantu mereka yang datang dari golongan B40, dan kita lihat pada inisiatif ini sangat membantu khusus sekali mengangkat ekonomi keluarga-keluarga yang tidak berkemampuan ini. Sekiranya ada yang perlu ditambah baik menerusi pusat-pusat ini, apa cadangan yang mungkin Tuan lihat perlu diutarakan, mungkin perlu diimplementasikan segera Tuan? Antaranya ialah yang saya lihat adalah kadang-kadang kita terperangkap dengan perkataan Tibet itu sendiri. Okey, banyak inisiatif kerajaan yang kita lihat berpusatkan kepada yang T itu, iaitu teknikal, latihan teknikal. Yang mana mereka yang terlibat dengan latihan teknikal ini kebanyakannya akan kita lahirkan jawatan technician level ke atas. Okey, yang mana kumpulan-kumpulan ini biasanya adalah para graduan teknikal ataupun kejuruteraan daripada universiti dan sebagainya. Termasuk juga setengah-setengah kolej kemahiran yang berfokuskan kepada melahirkan juruteknik ke atas. Tapi pada masa yang sama, keperluan mendesak juga kepada yang B itu, iaitu Tibet Vocational. Yang mana kalau kita tengok, Tibet Vocational ini adalah fokus kepada golongan B40, golongan-golongan yang memerlukan peluang kedua seperti bekas banduan dan sebagainya. Okay, pada masa yang sama, vocational ini juga boleh diangkat sebagai kemahiran di peringkat komuniti dan juga boleh dikatakan sebagai satu langkah intervensi sosial bagi kejayaan ekonomi dan sosial masyarakat kita. Sebab itu kena ada universiti yang mensasarkan secara khusus kumpulan manakah yang kita ingin bantu. Yang akhirnya kita akan melahirkan kumpulan Tibet Vocational dan juga kumpulan Tibet Technical yang memang diperlukan oleh industri.
dan hasrat besar kita, keazaman kita. Kalau kita mampu untuk memberi ruang yang besar kepada pembangunan Tibet profesional di negara kita ini, maka kebergantungan kita kepada pekerja asing juga dapat dikurangkan. Sudah pasti ada pelbagai lagi perkara yang ingin disuarakan oleh Muhammad Rizan Hassan, itu Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja, tapi pekerja berkemahiran. Kita nak sambung selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Nampak gaya dua-dua ni nak DJ Fiber. Adik pun berhajan dan talent family kan? Ceritanya semua orang nak. Ini pelan yang terbaik untuk keluarga. Jimatan hebat daripada Wonder Lab. Astro membawa True Fun, saluran istimewa tahun baru untuk semua pelanggan Astro. What is you want? Pelbagai filem hebat dengan bintang kesayangan ramai. Want to go dancing? Hiburan yang pastinya mengembirakan anda. Berparti dengan idola K-pop. Stream bila-bila masa, on demand. Di sinilah keseronokan. Berhiburlah bersama seisi keluarga. True Fun di saluran 100 dan Astro Go. Jual rokok haram tak perlu selindung, asalkan dapat kaut untung. Undang-undang tidak dihirau, sindiket kebal, hanya pesan di tepi tingkap. Saya menstop dah habis. Tapi sama cuma dapat 2, 3 macam tu je. Itu je, tak ber... ada banyak. Saksikan laporan khas Rokok Seludup Pandu Lalu, Sabtu 4 Februari di Awani 7:45. If it is business strategies and leadership insights that you want, catch me, Cynthia Ng, as I talk to experts from the industry every Saturday at 10:30 PM right here on Channel 501. Also available on all of Astro Awani's digital platforms. Mari bertemu semula dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Ini beberapa berita berkaitan dengan topik perbincangan kita pada petang ini, iaitu Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC berperanan dalam menyumbang dan merealisasikan pembangunan Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diberi penekanan ketika mengadakan perbincangan dengan GLIC berhubung belanjawan 2023 di Kementerian Kewangan petang semalam. Menurut Perdana Menteri, belanjawan 2023 yang akan dibentang pada hujung bulan ini memerlukan semua pihak berganding bahu dalam memacu pembaharuan ke arah Malaysia Madani. Beliau berkata GLIC dan GLC mempunyai peranan khusus menyokong agenda pembangunan negara, terutamanya dalam memangkin pelaburan bagi sektor pertumbuhan baharu, menyokong pembangunan modal insan, terutamanya pengajian siswazah baharu dan melaksanakan tanggungjawab sosial korporat. Beliau juga mengarahkan GLIC dan GLC sebagai majikan dan perniagaan yang bertanggungjawab untuk memastikan penyediaan pekerjaan yang bermaruah, pembangunan vendor dan perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan, serta menyumbang pada program kemasyarakatan, terutamanya program pembasmian kemiskinan. Katanya ini adalah selaras dengan elemen ihsan dalam pendekatan madani. Selaras dengan elemen mampan dalam pendekatan madani, dia berkata perbincangan merangkumi komitmen GLIC dan GLC untuk meningkatkan kemampanan industri sawit serta memacu tenaga boleh diperbarui. Anwar yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini. Kita masih lagi meneruskan perbincangan bersama Muhammad Rizan Hassan, iaitu Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB. Tuan, kalau kita nak lihat pada apa yang disentuhkan oleh Perdana Menteri, iaitu beliau ada menyebut berkenaan dengan cabaran mismatch antaranya seperti latihan yang tak diperlukan industri atau kemudahan-kemudahan yang tak memuaskan. Dan dengan penglibatan pihak syarikat swasta ini, mereka dapat menyuarakan pandangan mereka berkenaan latihan vital ataupun penting yang diperlukan.
pandangan tuan sendiri bagaimana dan cabaran lain yang wujud yang menyentuh berkenaan dengan industri TVET pada masa ini, apa yang dirasakan sukar untuk memastikan industri TVET ini bergerak ke hadapan dan bergerak dengan lancar tuan? Memang tidak ada cara lain ataupun jalan lain tentang isu mismatch ni yang memang sentiasa dibangkitkan dalam apa saja platform. Okey, cara yang terbaik ialah latihan itu dikendalikan sepenuhnya. Kalau tidak sepenuhnya pun mungkin dalam 80 atau 90% oleh industri. Kenapa saya katakan begitu ialah institusi latihan awam dan juga swasta bukan tidak mampu untuk memenuhi keperluan industri, tetapi kos perbelanjaan logistik, loji dan juga bahan guna habis itu amat tinggi sekarang ini. Dia bukan saja dalam era kemelesetan ekonomi, tetapi tanpa kemelesetan sekalipun, kos menguruskan latihan TVET ini amat tinggi. Okay, dia tidak sama seperti latihan akademik. Sebab itu untuk mengubah peralatan, mesin dan sebagainya itu, dia tidak sekerap yang boleh dilakukan. Sedangkan industri sentiasa pantas untuk melaksanakan sesuatu perubahan lebih lagi dalam era revolusi industri 4.0. Sebab itu, kalau latihan itu dikendalikan secara in situ atau di tempat kerja, maka penyelidikan kepada anak muda kita untuk mendapatkan latihan yang benar-benar diperlukan oleh industri, di mana modul latihan semua dibangunkan sepenuhnya oleh industri. Dan ini sebenarnya akan memberikan satu penjibatan yang amat-amat besar, dan kalau dalam bahasa layman ni kita cakap penjimatan yang amat dahsyat boleh berlaku kerana soal pengurusan ataupun perbelanjaan TVET di institusi itu dapat dikurangkan secara mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat saya lihat cabaran yang besar sekali ialah bukan saja industri dilibatkan dengan latihan, tetapi industri juga berperanan untuk membantu sekolah memberi penerapan dan juga penerangan tentang kejayaan masa hadapan. Konsep sekolah ke universiti atau sekolah ke institusi latihan sudah tidak boleh digunapakai lagi. Sudah tiba masanya kita menerangkan pendekatan sekolah ke kerjaya, school to career, di mana ini akan memberi pelibatan penuh pemain-pemain industri ini, bukan semasa mereka keluar daripada sekolah tetapi semasa mereka berada di sekolah. Dan ini akan memberikan satu semangat baru kepada generasi muda kita, khususnya belia bersekolah, pelajar-pelajar sekolah kita, untuk melihat bahawa mereka mempunyai laluan kerjaya yang hebat di masa yang akan datang. Walaupun mungkin mereka tidak mempunyai kelayakan akademik yang baik, tetapi mereka tahu TVET adalah penyelesaian bukan saja kepada yang cemerlang pada akademik, tetapi yang tercicir ataupun yang mempunyai kelainan minat juga boleh merebut pelbagai kejayaan masa depan dalam aliran TVET ini. Tuan, dalam mendepani cabaran-cabaran yang Tuan sebutkan tadi dan kita melihat pada bajet 2023 itu, sebelum ini kerajaan memperuntukkan sebanyak 6.7 bilion ringgit di bawah 7 kementerian utama untuk pelaksanaan pelbagai inisiatif TVET. Bekas Menteri Kewangan itu Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata peruntukan itu termasuk 180 juta ringgit sebagai tabung latihan TVET untuk perbadanan tabung pembangunan berkemahiran bagi menyediakan pinjaman kepada 12,000 pelatih di bawah program pensijilan kemahiran Malaysia. Tuan sendiri melihat kepada perkara ini dan akan datang dalam bajet yang baru yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini. Bagaimana dalam mendepani cabaran ini, pemberian dana kerajaan ini dapat membantu memperhalusi perkara-perkara yang seperti mana kita tahu menyukarkan pembangunan TVET di dalam negara ini, Tuan? Okey. Kalau kita nak melibatkan industri dalam pembangunan latihan sepenuhnya, dana tabung kemahiran itu bukan hanya untuk persijilan kerajaan semata-mata. Maksudnya persijilan kerajaan itu sijil kemahiran Malaysia. Sebab dana yang dinyatakan itu adalah untuk latihan kemahiran yang menggunakan persijilan kemahiran Malaysia. Sebab itu saya katakan tadi, dalam latihan TVET di negara kita, kita kena pelbagaikan akses. Lebih-lebih lagi dalam
dalam apabila industri yang mengendalikan latihan ini. Sebab industri dia mempunyai industri lead body, yang mana industri lead body mereka itu juga boleh mempersijilkan mereka yang telah pun dibilatkan oleh industri. Lagi mana kita terikat dengan framework ataupun struktur bahawa dana-dana ini perlu digunakan hanya untuk satu standard persijilan di bawah kerangka persijilan yang sedia ada, maka industri akan berhadapan dengan kesukaran kerana peraturan ataupun polisi itu tidak tidak begitu menyebelahi industri untuk terlibat dalam pembangunan latihan tibet itu sendiri. Dan kita memasuki era baharu ini, kita lihat pelbagai inovasi antaranya era digital, era hidrogen, dan kita ketika ini juga ada penciptaan kereta elektrik, dan kita rasakan industri automotif itu berkembang pesat. Bagaimana negara boleh terlibat sama dalam mewujudkan program-program baharu yang dirasakan perlu dan juga penting untuk belia pada masa ini, Tuan? Pertama sekali, pemahaman tentang sekolah kerjaya itu sudah pastinya sebagai satu pendekatan sosial kepada bakat-bakat tenaga kerja masa depan. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh mengetepikan bahawa terdapat peluang-peluang kerjaya baru ataupun kemahiran-kemahiran baru yang harus diterokai. Sebab itu pentingnya industri itu melaksanakan transfer knowledge dan transfer teknologi kepada institusi. Tapi malangnya institusi tidak menyambut perkara itu dengan pantas disebabkan kekangan-kekangan tertentu. Kan? Mungkin dari segi polisi dan juga mungkin disebabkan kekurangan tenaga pengajar di dalam bidang-bidang baru itu. Jadi ia memerlukan satu pelan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang yang holistik. Dan pastinya untuk menggerakkan dalam masa segera ini, maka pakar industri kita yang ada perlu diberi keiktirafan bukan sebagai pakar rujuk tapi sebagai tenaga pengajar berkemahiran, walaupun mungkin mereka tidak mempunyai kelayakan mengajar tertentu, tetapi kemahiran teknikal dan vokasional yang mereka miliki itu boleh diangkat sebagai satu cara supaya kita dapat menggerakkan inisiatif latihan kemahiran-kemahiran baru agar peluang-peluang kerjaya baru ini dapat diisi oleh bakat-bakat muda tempatan kita. Terima kasih Muhammad Rizan Hassan atas pandangan. Itu Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran yang mengulas berkenaan dengan cadangan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahukan pihak swasta dan kerajaan memacu sinergi yang sama dan juga dalam memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET. Dan semestinya pemain industri mengharapkan yang terbaik untuk membawa bakat-bakat tempatan ini ke peringkat lebih tinggi. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Terima kasih kerana bersama kita pada jam ini. Teruskan bersama Esra Wani. Kita jumpa lagi.